Halo Primo CS, gue mau cerita apa sama lo? Ini ada satu motor yang seperti biasa kita kerjain, Bentley Patagonian Eagle 250 anti kedip, yang artinya kurang lebih kayak gini nih, anti kedip. Oke. Nah lanjut, ini ada satu Bentley yang akhir-akhir ini juga gue kerjain. Tapi konsep kali ini yang kita usung sangat unik. Karena yang biasanya kita cat kempling, kali ini justru kita agak ngebalik dikit. Jadi ini ada satu Bentley Patagonian Eagle 250 twin seperti biasa. Motor ini punya temen gue, sebenarnya sih dia sahabatnya adik gue, jadi udah kayak keluarga gitu. Nah, namanya Ical. Ical punya Bentley 250 yang dia bawa ke gue dengan tujuan terserah lo deh mas, mau dibikin apa. Tapi gue maunya agak rough sama ada karat-karat sedikit. Jadilah gue bikin dia bobber, Bentley bobber anti kedip kita kasih nama. Karena di tankinya ada tulisan anti kedip yang nanti gue ceritain artinya apa. Pertama, Bentley ini memang udah paling enak kalau lo rubah dia jadi chopper atau bobber. Karena selain chassisnya dukung, bentuknya juga lo bisa dapet banget kalau jadiin bobber. Nah, contohnya ya punya si Ical ini. Gak terlalu banyak yang lo rubah, karena memang beberapa part kita masih bisa pakai, juga sebagian part yang kita ganti. Tapi yang mau gue tunjukin sama lo adalah satu gaya yang tidak terlalu proporsional banget, dan satu buah aliran atau rat-rot yang kita gabungin di sini, rat-rot yang kita gabungin di sini, salah satu culture dari hot rod, kurang lebih jadi seperti ini. Yang pertama lo bisa lihat nih, ini Bentley yang kita pakai tangki asli, namun hanya dikerok, ada karat, lokasi warna silver sama pinstripe and lettering. Terus gue bikin juga panel kiri kanan seperti biasa. Ini ada panel sama kiri kanan yang kita bikin custom made, modelnya kecil, terus kita labur warna gunmetal. Yang jadi menu utama untuk bobber, untuk di Bentley paling gampang adalah kita rubah kaki-kaki, karena kaki-kakinya menurut gue kurang proporsional untuk Bentley ya. Nah, jadi kita ganti kaki-kaki seperti Bentley yang udah-udah, karena rumusnya itu udah paling oke banget. Lo bisa main di 17-17, tapi ukuran yang bisa lo mainin beda-beda. Belakang nih gue pakai velg 500 5 inci dengan ban belakang 160 dari Zeneos. Kita cover pakai tutup dop. Depan juga 17, lebarnya 4 inci. Kita pakai 120 aja udah cukup sih. Nah, sisanya lo bisa lihat daripada bentuk yang ada, kita tambahin lagi dia spakbor belakang. Jadi spakbor belakang model pendek ala Triumph, karena ini memang udah paling cocok menurut gue dipasang di sini. Terus lo juga bisa pakai spakbor depan yang kecil, juga ala Triumph. Nah, yang paling asik adalah knalpot. Jadi knalpot ini gue bikin free flow, turun setengah. Jadi langsung dari header depan turun ke bawah 2-2, langsung kita potong dan pakai tailpipe ujung. Nah, lo bisa lihat seperti ini. Nah, karena dia kita potong, jadi lo juga bisa dengar suara langsungnya kurang lebih jadi kayak gini nih. Ya. Yeah. Oh, khas Bentley. Jadi suara Bentley-nya juga masih nggak hilang, tapi bentuknya juga lebih asik. Nah, yang jelas nih bentuk minimalisnya yang lo dapat sekarang lebih keren lagi. Gak lupa kita pakai stang straight dari drop bar, jadi dia kelihatan lurus, rata. Kita padu sama lampu yang modelnya klasik. Ini lampu klasik yang biasa dipakai ala-ala tahun 40 sampai tahun 60. Nah, tapi di lampu belakang kita juga pakai dia sedikit sentuhan modern di sini. Lo bisa lihat LED. Nanti lo bisa lihat nih LED yang dipadu sama sen juga LED untuk belakang.
Nah, depannya juga kita tambahin sedikit LED yang ada di bar and stang. Terus kita juga nambahin enggak lupa pakai sedikit undercoil kecil. Dia bentuknya kecil aja, enggak harus gede. Karena memang akan ada nanti gue jelasin sama lo satu seksi kenapa dia disebutnya undercoil dan gunanya buat apa. Jadi kita juga tetap pasangin undercoil, tapi ini kali ini berbeda daripada yang udah-udah. Kita bikininnya kecil aja untuk nemenin diantara knalpot, juga untuk hanger dari pegangan si license plate. Nah, sisanya abis lo labur warna ini, kita juga nggak lupa pasang-pasangin diantaranya spion dan lain-lain. Abis ini gue mau kasih lihat lo gimana kalau si anti kedip dibawa jalan. Oh, by the way, anti kedip artinya apa ya? Ini gue tulisin anti kedip karena ternyata Ical yang punya motor ini punya sebuah usaha yang namanya anti kedip yang lo bisa browsing, oke? Jadi abis ini lo bisa lihat si anti kedip kita pakai jalan ya, oke? Dah.